Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara-saudara kami dimanapun berada? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, rabbal alamin. Ini kita sekarang lagi berada di bandara. Ada maminya Lebika, Rafiko istri ini. Ada Lebika lagi tidur. Ada Ayanto, wow. Kita lagi di restoran di Bandara Padang, kota tercinta. Sekarang kita mau kemana? Ikutin kita ya. Nah, akhirnya lebih ke pun terbangun. Tuh. Jadi dia tadi cuma tidur sebentar aja. Dia tidur pas dari perjalanan dari rumah kan? Tidur dari ini bangun. Mudah-mudahan nanti di pesawat ketiduran lagi. Lagi makan buat Rebika. Maminya makan sop buntut. Saya makan lontong Padang, guys. Mantap, guys. Dan ini sekarang kita udah mau boarding. Jadi karena dari tadi kita masih nunggu di tempat makan, kita sengaja cap paspornya pas mau boarding. Ini lagi antri sekarang. Sarah. Ini Labika sudah bangun. Hei, Labika. Nah. Ya, Labika mau foto. Di bandara sana. Oke, akhirnya lebih ke paspornya dicap, cap paspor pertama. Kepala. Udah gede deh sampai situ. Udah melimpah aja kaki ya. Oke, sekarang kita boarding. Bismillah. Tadi pesawatnya delay lumayan sekitar 20 menitan ada kayaknya. Dan ini sekarang kita mau naik pesawat. Kita sudah berada di Garbanata. Alam. Ye ye ye. Ye 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 ye. Bismillah. Weh. Kita sudah duduk. Tapi ternyata ibu ini jadi mau dibersih dulu. Siapa? Oke, lebih kan bersih dulu. Oh ya, para tawa sopir yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kami mohon perhatian Anda serta awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Your super guest according to the information satu information bebas demonstrate use of safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our super crew. Sapu, apa kabar? Sambung mengapa ada di masa seperti ini dan di kejauhan seperti ini. Untuk menggerakkan tarik tali dia melepas daya akan tumpukan besi. You know, your seat belt fasten like this and tighten like this. The tighten bolt is strapped to unfasten the seat belt from the buckle. Sesuai dengan peraturan lancarkanlah kegiatan kami. Amin. Thank you.
kaget. Kaget ya. Yeay, alhamdulillah kita sudah landing di Kuala Lumpur International Airport di KLIA. Ada bilang Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur International Airport. Dan tadi perjalanan kita menempuh perjalanan sekitar 55 menit. Gendong kemana-mana, gendong kemana-mana. Liburan ya, healing mereka, healing. Ada Om Ari sama ayah tuh. Ini suasana KLIA. Alhamdulillah perjalanan tadi lancar dan ABK juga tidak rewel. Kita mau menuju ke tempat pengambilan bagasi. Maminya lagi beli air mineral dulu. Jadi kita nyampe di sini, kita cari yang murah. Ini beli 2 gratis 1, bener ya? Beli 2 gratis 1. Karena tadi setelah cap paspor di keberangkatan di Indonesia, kita nggak boleh bawa minuman. Jadi sampai sini langsung minuman. Ini 20 ada enggak? Yang warna oranye. Ada. Ini berapa? Seringgit. Oh, saya ada kayaknya. Tangisan suara Latika. Bersama babysitternya. Pegel maminya gendong. Jadi ini kita masih menuju ke tempat cap paspor. Jadi karena bandaranya gede banget, ini sudah lumayan jauh kita berjalan dari tadi. Udah pegel. Pegel ya, Bu? Pegel ya, sampai jalannya kayak gitu kakinya. Ayo semangat, Bu. Semangat. Lebih enak gendong dia, tak gendong. Gendong sama papi aja lagi, yuk. Hati-hati, awas. Dan masih turun, masih jauh. Tuh, suasananya. Masih jauh perjalanannya. Dan ini kita naik bus lagi tuh. Kita naik bus. Oke. Lumayan jauh dari tempat kedatangan. Ala di sini ya. Ini kita masih dalam perjalanan menuju pengambilan bagasi ya.
kirain hujan. Yeay. Baru turun dari bus. Baru bus ya. Sekarang mau naik lagi ke lantai 2. Perjalanannya panjang. Masih panjang perjalanannya. Karena ini saya juga baru pertama kali landing di KLIA 1. Biasanya di KLIA 2. Jadi ini kita baru tahu nih jalannya lewat sini. Begitulah ya, bismillah. Ini kita sudah sampai di tempat antrian cap paspor tuh. Bayangin antriannya banyak banget. Oke, mari kita tempuh antrian itu. Come on. Ye, sudah selesai di cap paspornya Labika. Ye ye ye. Kita enggak bisa tunjukin takut nanti kena ban lagi. Karena itu dokumen negara. Kita tinggal nunggu Ayanto tuh. Oh, alhamdulillah Ayanto lolos. Banyak pertanyaan terhadap Ayanto. Yeah, akhirnya keluar juga dari terminal. Kita sudah sampai di luar terminal. Sekarang kita mau menuju ke tempat mobil. Oh ya, si Om Ade sama Mas Rinto lagi tukar kartu dulu karena provider kita yang dari Indonesia tidak aktif di sini. Oh, jadi beli kartu. Iya, beli kartu tuh. Nih. Jadi banyak pilihan. Jadi pas kita baru keluar dari pintu kedatangan langsung ke kiri tuh langsung banyak. Jadi saya coba memberikan informasi di sini ya buat nanti saudara-saudara yang ada mau menuju ke sini dan ini anak kiri. Oh, banyak pilihannya. Ada Selkom, ada Cuntak, Maxis. Dan dia pun ngantuk guys, ngantuk lihat matanya guys. Oh matanya. Udah fly dia. Matanya udah 5 watt. Oh, Masya Allah. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Nah, dan dia pun tertidur. Sembari kita menunggu kartunya lagi diganti, semua ada 4 handphone. Jadi ini kita pakai Selkom. Kita beli yang 20 ringgit dapat 8 giga tambah 10 ringgit untuk pembelian sisi kartunya. Jadi 30 ringgit dan itu cukup untuk 3 hari. 3 hari sampai 5 hari lah untuk pemakaian. Alhamdulillah sudah sampai di mobil. Dan lebih ke tertidur. Dan ini kita dijemput sama mobil langganannya Ade dan Mas Rinto. Kalau di sini iya. Karena mereka ada klien di sini. Jadi tiap sebentar ke kita. Alhamdulillah jadi kita bisa nebeng mobil ini. Oke, sekarang kita menuju ke hotel. Dan itu akan menempuh perjalanan sekitar 2 jam ya, Deh. 1 jam. Oh, 1 jam. Oke, 1 jam ke pusat kotanya. Oke, karena ini gelap dan cahayanya kurang, kita lanjut nanti ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di hotel. Yeay. Dan lebih ke terbangun lagi. Yeay. Tuh, mau duduk dia. Alhamdulillah tadi dapat tidur selama perjalanan di mobil 1 jam. Dan ini kita ambil hotelnya memang sengaja di pusat kota. Tuh. Seneng ya? Tuh. Karena ini lebih ke pertama kali ke KL. Jadi kita ambil yang membuat lebih ke nyaman. Dan maminya nyaman. Melongo-melongo lihat apa tuh nak? Oh, lihat ini. Masya Allah. Bagus. Bagus lampunya. Oh, dia minta gendong. Mau gendong? Ayo gendong. Oke. Tuh.
lihat tuh ada lampu kedap-kedip itu. Tuh nunjuk mana lampu nak? Mana lampu? Oh iya tuh ada lampu. Senang. Lebih ke senang. Alhamdulillah. Tuh nanti kita jalan ya. Mana lampu? Tuh, lampu banyak tuh. Ya kan? Tuh lampu. Lampu tuh. Tuh, tapi kan mau ngapain? Mau bayar. Oh, hotel kita dibayarin Labika kali ini. Ya. Labika. Senang banget ya. Senang banget ya lampu. Bayar. Bayar kasih Om Ade. Bayar. Bayar hotel kita kasih Om Ade. Kasih ke Om Ade. Kok enggak? Nanti enggak bisa nginep kita. Enggak bisa nginep kita. Kasih Om Ade nak. Untuk bayar nanti kita nginep di atas ya, mau. Mau. Ah, kita nginep di situ. Bukan di atas ini. Itu Spider-Man nginep di kamar. Kasih Om Ade. Ya. Om Ade mau bayar. Dia mau bayar. Bayar ke. Halo. One year and 3 months. Iya. Lihat apa dia belajar. Dan ini pas persis di depan hotel kita. Jadi emang hotel kita tuh di tengah kota tuh, lihat. Tuh. Di pusat keramaian. Tuh. Dan ini di belakang kita tuh lobby hotelnya. Tuh. Ini di tengah kota. Oke, rotinya ayah tonya yang tungguin. Dan kita balik ke hotel. Tuh, cuma jalan kaki. Dan ini hotel kita. Tuh. Masuk. Dan di lobinya juga ada pusat perbelanjaan tuh. Senang lebih kah? Tuh. Dan ini lobinya tuh. Tuh. Labika happy? Iya. Alhamdulillah. Ada ibu terdampar. Dia baru bangun tidur. Kasih mami, kasih mami. Oh, ke mami. Okay. Bikin yang 350. Kita sudah di dalam lift. Kita di lantai 9. Kita mau ganti baju. Kita mau sholat dulu ganti baju. Tadi pasti di depan. Comelnya, anaknya comelnya, kata. Comelnya. Ya. Masya Allah. Come on. Kita masuk hotel. Yeah. 9:11. Iya, di 9:11 aja dulu semua. Orangnya masih belanja. Ini barang kita. Assalamualaikum. Halo. Dia minta Allahul Kafi.
Oh, ya, dia minta TV hidupin nih, ha. Hidupin TV, ha. Tunggu ya, kita cari remote-nya, mana remote-nya? Remote. Mana remote TV? Kamu enggak ngerti upin ini pengen ada. Oke, alhamdulillah sudah sampai di hotel. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai ketemu di cerita kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Weh, udah ribut. Udah ribut. Oh. Yeay, ketemu remote-nya. Iya, oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.